Menimbang kondisi pandemi COVID-19 yang terkendali, tahun ini pemerintah kembali membolehkan perjalanan mudik. Masyarakat dapat kembali merayakan hari raya bersama keluarga dan sanak saudara di kampung halaman. Ya seneng sih lebaran bisa ngerasain vibe di kampung ya. Di kampung halaman. Seneng lah udah dinanti-nanti, udah begadang juga cari tiketnya, alhamdulillah dapat. Ini luar biasa Mas, seneng lah kita bisa pulang kampung ketemu keluarga. Ya moga tahun depannya tetap lancar sih, tetap kayak gini. Yang intinya sih kalau udah vaksin booster 3 ya aman sih buat mudik, dan kedepannya nggak ada larang-larang mudik lagi lah, gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, lebaran tahun ini kita sudah dapat berkumpul dengan keluarga, bertemu orang tua, sanak saudara, dan juga kerabat di kampung halaman. Dengan segala kerendahan hati, saya sekeluarga mengucapkan selamat Idul Fitri 1443 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Saya juga mengucapkan selamat Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.